Kasus rekaman seks yang melibatkan striker Real Madrid, Karim Benzema, ternyata belum berakhir. Sang bomber bahkan akan diadili pada Rabu di pengadilan Prancis. 6 tahun lalu, Benzema dituduh terlibat dalam upaya memeras mantan rekan setimnya di Prancis, Mathieu Valbuena. Menurut laporan di Prancis, hingga Senin masih belum jelas apakah Benzema akan menghadiri persidangan atau tidak. Pemain timnas Prancis itu saat ini berada di Ukraina untuk bermain dalam pertandingan Real Madrid melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Asumsinya, setelah pertandingan dia akan terbang ke Prancis untuk sidang sementara rekan satu timnya kembali ke Madrid. Namun belum diketahui apakah Benzema benar-benar akan bersedia menghadiri persidangan tersebut, dan pengacara Benzema tidak menanggapi permintaan mereka saat mengkonfirmasi apakah striker Prancis itu benar-benar akan hadir dalam sidang. Dari kenalan ya kan, kenalan.